Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil daripada Sembilan Satu mendapat tajuk, mampukah kita mempertahankan program keluarga Ahad di masa akan datang? Kami satu kumpulan sebelah suara mengatakan insyaAllah mampu, tapi ada syarat-syaratnya dah. Antara syarat-syaratnya, kita tanamkan dekat semua orang dekat dalam hati satu tekad untuk mempukulkan uswah yang sedia ada. Kita sekarang dah berkenalan antara satu sama lain. Jadi kita ada kena tanamkan semangat, silaturahim. Yang kedua, kedatangan diwajibkan. Kita buat satu kedatangan lah diwajibkan. Kalau tak datang, kena buat tunjuk sebab. Macam yang kerja kerajaan tahu lah, kalau tak datang kerja apa ke, kena tunjukkan surat sebab kenapa tidak dapat datang. Seterusnya, tetapkan satu tarikh khas. Contohnya hari Merdeka 31 Ogos. Jadi cadangkan satu tarikh, contohnya 26 Hijrah 5. Kita ada satu tarikh hari keluarga Ahad. So antara cadangannya lah, tarikh hari apa tak kisahlah, itu contoh sahaja. Seterusnya, memberi kesedaran kepada ahli keluarga bahawa hari keluarga akan diadakan setiap tahun. Kita kena ingat-ingatkan lah jumpa sejarah. Cakap ingat tahun ni kita ada hari keluarga. Yang sama ada jumpa secara langsung ataupun tidak langsung, kita kena ingatkan dalam kepala kita supaya kita sentiasa ingat mengingati. Seterusnya, sebutkan sifat malu. Kita kadang-kadang nak tengok dari malu tu tak tahu apa. Jadi kita tetapkan sifat malu kita, beranikan diri tegur siapa dengan jadi kita tak kira lah keluarga Yunus ke, keluarga berjaga ke, keluarga Yahya ke, ataupun keluarga Romeng. Jangan pelak pulut. Seterusnya, berikan penghargaan kepada keluarga yang ramai hadir. Adakan hadiah lah. Kita kan tadi ada kedatangan, kita catik keluarga siapa yang ramai hadir, dapat penghargaan, dapat hadiah hamper ke, voucher ke, pergi pelancong ke. Mengumpul dana lebih awal untuk semua kegiatan. Kegiatan apa-apa boleh menggunakan duit. Apa-apa hal, pergi mana-mana kena duit. Sedangkan masuk tandas pun duit. Jadi kita kumpul dana lebih awal daripada keluarga dan setiap keluarga lah. Seterusnya, adakan aktiviti untuk kanak-kanak dan remaja supaya diorang tak boring. Kalau aktivitinya hanya antara kita budak datang, rasa diorang pun rasa boring. Nanti tahun depan tak nak datang lah kenapa, sebab tak ada apa-apa. Itu sahaja, sekian, terima kasih.